Berbicara mengenai lapas kemarin presiden ini lokasinya di Jalan Kemang Raya dan merupakan pusatnya kemang ini adalah di lapas kemang presiden. Banyak orang menggunakan nama kemang, namun tidak pada lokasi kemang yang sebenarnya. Sedangkan lapas kemang presiden ini betul-betul ini di Jalan Kemang Raya. Ini dasarnya atas demikian. Lapis kemang ini mempunyai lahan seluas 13.521 meter persegi di atas tanah publik yang sudah dikuasai sejak tahun 1969. Nah, karena itu lapis ini dibangun dengan mengedepankan konsep yang sekarang ini lebih populer pada konsep eco building atau green concept. Sebetulnya antara eco building dengan green concept ini sesuatu yang berdekatan. Kalau kita bicara eco building, itu adalah keselarasan antara satu bangunan dengan lingkungan. Jadi itu harus selaras dengan memperhatikan orientasi matahari, ya, kemudian KDB, KLB, sehingga akan didapatkan satu kawasan bangunan yang mempunyai resapan-resapan air, kaitannya dengan lingkungan itu menjadi baik. Kemudian berkaitan dengan green concept, ya, kalau kita bicara green concept bukan semata-mata bahwa ini hijau, akan tetapi secara keseluruhan harus diperhitungkan perbandingan antara tapak bangunan dengan lahan lingkungan. Kemudian semuanya mempergunakan material yang ramah lingkungan, kemudian dengan resapan-resapan yang cukup, kemudian sistem recycling dari limbah-limbah cair yang kemudian dipergunakan kembali dan seterusnya. Nah, sebetulnya kalau mengacu kepada konsep eco dan green, sudah pasti harus dipertimbangkan yang pertama. Tadi saya sebutkan, yang pertama kali itu adalah perbandingan antara luas tanah dengan tapak bangunan. Tapak bangunan kami itu hanya 32% dari total keseluruhan tanah ini. Sehingga daerah terbuka atau ruang terbuka ini menjadi lebih besar dan besar sekali. Dan itu dimanfaatkan untuk resapan-resapan atau biopore-nya itu akan menjadi cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap efisiensi. Efisiensi tentu kami harus memperhatikan orientasi matahari. Orientasi matahari yaitu timur di sebelah sana dan barat di sebelah sini. Sehingga gedung ini dirancang itu menghadap utara dan selatan. Kenapa demikian? Ya, yang pertama, kita tahu bahwa Jakarta itu sangat panas, sehingga bagian-bagian yang terkena sinar matahari langsung itu hanya bagian samping, ya, sebelah sini dan samping sebelah sini. Sehingga dengan adanya matahari yang arahnya tidak bertabrakan ini, maka pandangan hanya langsung ke utara dan langsung ke selatan. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah sistem pendinginan ruangan, yaitu energi. Yang menyangkut energi itu menjadi lebih mudah. Jika kita menghadap ke barat, maka energinya itu harus terbuang untuk mendinginkan cahaya matahari. Ya, oleh karena itu satu konsepnya itu kita harus atur sesuai dengan orientasi matahari. Kami bisa membangun ini menghadap ke sini dengan bangunan yang dipisahkan. Ya, tetapi itu berdampak tidak bagus untuk diperoleh efisiensi OTTV, yaitu OTTV memang harus kita perhitungkan sedemikian rupa. OTTV itu adalah overall thermal transfer value. Ini adalah pengaruh-pengaruh terhadap radiasi matahari. Nah, ini kami perhitungkan secara keseluruhan. Ketebalan bangunan ini juga kita perhitungkan sehingga
cahaya yang masuk ke dalam ruangan itu akan sesuai ideal, ideal sekali. OTTV yang dipersyaratkan itu adalah 45 watt per meter, itu maksimum yang dipersyaratkan. Kami tidak ada yang melebihi, karena kami tidak ada yang barat. Jadi OTTV kami berada di kisaran 30. Jadi ini sangat sehat. Ya. Kemudian jarak antara dinding luar dengan dinding terdalam, yaitu pada bagian koridor, kami hanya mengambil jarak maksimum itu 10 meter. Jadi itu sangat sehat untuk pencahayaan. Mengapa OTTV kami itu bisa rendah? Karena selain menghadap utara dan selatan, kami juga harus mempertimbangkan segala aspek yang menyangkut tadi faktor kesehatan di dalam perbedaannya antara membangun satu kantor dengan residensial. Itu sungguh sangat berbeda. Residensial itu tidak terbatas pada waktu penggunaan, ya. Sedangkan office itu terbatas pada waktu penggunaan pagi hingga sore atau pagi hingga malam, ya. Karena itu perhitungan-perhitungannya itu sungguh sangat berbeda. Pencahayaan, hitungan, dan lain sebagainya itu sungguh sangat berbeda. Jadi di sini meliputi ya, hitungan-hitungan dan juga faktor-faktor kesehatan. Jadi intinya adalah apa yang dikatakan eco-building, green-building, semua konsep itu kita jadikan menjadi satu. Ini konsep dasar. Interior kondominium Levis Kemang Residence didesain dan dibuat standar semi-furnish berkualitas tinggi. Sesuai dengan prinsip kemewahan yang ingin kami berikan kepada individu yang mencari hunian berkualitas. Hanya di Levis Kemang Residence.